Halo teman-teman, welcome back to Go Rangers Channel. Malam ini aku coba untuk menelusuri kuburan Muslim dan kuburan Cina. Tapi di sini ada dua kuburan Cina, dan ini aku berada di kuburan Bali ya, kuburan Bali. Tapi ada kuburan Cinanya dua. Tapi kuburan Balinya di sini nggak ada. Kayaknya di sini kuburannya tuh udah langsung dibakar untuk ininya, jenazahnya ya. Kita coba dulu Om Sosias tuh. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang baru gabung di subscribe dan di like ya, buat teman-teman yang nonton, makasih banyak supportnya. Nah, dari sini kita bisa lihat tidak ada gundukan kuburannya, dan di sana ada tempat pembakaran Om Sosias tuh. Ini pembakaran mungkin bantan-bantannya teman-teman ya. Ini bantan-bantan dalam upacara agama Hindu. Nah, kalau untuk ini ya, kuburan Cinanya ini hanya ada dua. Aku nggak dapat informasi lengkap tentang kuburan ini, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Masih ada lilinnya. Dan ini di pinggir jalan, ntar aku lebih masuk ke dalam. Kalian bisa dengar mungkin ada suara kendaraan yang masuk ke dalam video ini ya. Jadi kalau untuk kuburan Islamnya ada di sana, dan juga ada penginapan kosong di atasnya. Oke, kita gas aja langsung ke kuburan Muslimnya teman-teman. Oke. Aku sudah berada di depan kuburan Muslimnya teman-teman ya. Tadi aku di sebelah sana, dan di sebelah kiri ini villa atau penginapan kosongnya. Tuh, nanti coba kita telusuri ya villa dia. Sekarang kita coba masuk di kuburan Muslimnya. Assalamualaikum Om Swastiastu. Doa dan salam ketika memasuki kuburan, pekuburan. Wow, rapat sekali di sini. Banyak sekali kuburannya teman-teman. Dan banyak pohon kambojanya. Pohon kamboja yang identik dengan kuburan. Oke. Wih, padat sekali. Banyak sekali batu nisannya. Jadi untuk melangkah ke dalam ini aku agak ragu ya, karena ini lewat mana coba? Ada lampu-lampunya, cuman mati lampunya, lampu penerangan kuburannya. Terus sebelah ada pohon bambu, dan ada tembok pembatas kuburannya. Ada kuburan Islam, kuburan Cina, dan kuburan Bali berdampingan. Kita salam toleransi ya teman-teman semua. Oke, kita jalan-jalan malam dulu di kuburan. Seperti apa suasananya, kalian tonton terus sampai habis ya. Thank you semuanya. Ini aku ragu masuk loh. Nah, di sini katanya ada tempat keranda mayatnya di pojok atas sana. Cuman lewat mana ya? Harus lewat pinggir kayaknya deh. Harus lewat sana. Itu kayaknya pojokan tuh jalannya. Aku salah jalan. Kok mau ke keranda? Kodok. Swastiastu. Assalamualaikum. Permisi. Ini angin ya. Kok gerak sendiri ya? Angin deh kayaknya nih.
kalau angin harusnya gerak semua nih. Dan juga maaf ya teman-teman, ini di pinggir jalan besar, jalannya ada di sebelah sana ya. Ini suara kendaraannya masuk loh ke videonya. Permisi. Dan sekarang aku sudah mulai merasa seperti vibesnya beda di sini nih. Kakiku tiba-tiba merinding dari bawah sampai atas. Mulai menjalar merindingnya. Nah, itu tuh tempat kerandanya. Berani nggak ke sana ya? Kayaknya aku perlu temen deh untuk review ke atas sana. Kalau aku sendiri kayaknya nggak berani. Ada bunyi ya? Kodok ya? Banyak sekali. Maaf, aku mencium bau tidak sedap. Ada bau tidak sedap, teman-teman. Oke, aku balik dulu ya, ke depan dulu ya. Ke depan cari jalan ke kerandanya. Baunya mulai. Ini padahal aku pilek, tapi baunya tercium. Mulai pusing kepalaku. Kiki ke keranda tuh yuk, ikut yuk. Kayak aku nggak berani sendiri deh. Ini aku monitor si Riki di hati ya. Aku berdua ya. Kayaknya aku nggak berani deh kesana sendirian. Beda rasanya loh. Oke, Kiki. Oke, Kiki. Tunggu aku depan pintu gininya, Kik. Depan pintu masuk kuburan, Kik. Jadi mohon maaf ya teman-temannya, aku nggak berani melangkah ke dalam, takutnya nginjak kuburan atau melangkahi kuburan ya. Jadi kita lewat jalan samping aja. Di sebelah tembok itu kayaknya ada jalan menuju ke kerandanya. Stop sana, Kik. Kita lewat sana, Kik. Nih, Kik. Kita lewat ke kiri aja, kananmu, jalannya. Oke teman-teman, jadi seperti apa suasana malamnya di keranda ini, kita cek deh. Kalian tonton sampai habis. Wih, ini gede, Ki. Kita di pinggir tembok yang udah mau roboh loh. Mereng, mereng loh. Aduh. Ini mau roboh temboknya, teman-teman. Ngerinya nih. Kita jalan tiba-tiba rungkat nih temboknya. Nah, ini jebol. Kayaknya gara-gara pohon bambu nih deh. Yang di sender gini. Ini baru, Ki. Bulan 9. Sekarang bulan 9 kan 2023 17. Baru nih teman-teman. Tahun 17. Wafatnya itu. Iya. Berarti umurnya 71. Tahun 71 lahir. Misi. Ini ada sih. Ya. Creepy di sini. Ya dah.
beda rasanya kan? Beda. Makanya aku gini Ki, enggak berani ke sendiri. Beda kan? Coba kamu tengok deh ke sana dari kerandanya deh. Beda rasanya. Dia juga merasakan, teman-teman. Padahal kita udah berdua, dia langsung bilang creepy. Permisi. Assalamualaikum. Mana Ki? Creepy. Beda kan? Beda kan? Makanya aku gak berani maksa sendirian kayak aku manggil kamu kayak... Gini, cepet nih. Kayak bisa masuk dong, coba nih. Bisa sih ini masuk. Kok dibuka ini? Permisi. Tapi di sini kok anget ya? Kleh, kritik. Ya kan, beda rasanya kan? Kelembayang. Panas di sini loh. Permisi. Wah, pertama kalinya aku lihat keranda secara langsung, teman-teman. Di kuburan Islam. Kamu udah pernah lihat sebelumnya nggak, Ki? Belum. Paling kan di TV-TV aja kan? Iya, di film-film. Jalan Ki, masuk ke dalam nih, tidur Ki. Enggak juga kan ini loh. Di sini panas loh. Hangat loh. Hah? Ya kan? Hangat di sini. Merinding loh. Merinding coy. Cocok pakai tempat uji nyali di sini. Steadicam. Steadicam di sini ya. Mantap dah. Wih. Misi. Kita balik yuk. Aku pusing kepala aku di sini loh. Makin pusing loh. Permisi. Itu ada kain-kain hijau yang di dalam plastik itu, kayaknya itu yang dipakai nutup atas itu ya, kalau nggak salah ya. Dan di depan tempat keranda ini ada kuburan juga. Mungkin ini spesial atau gimana ya, teman-teman. Ditempatkan di sini dan dilapisi dengan apa, keramik ya. Simpel aku oke. Wih, cenut-cenut pala aku dok. Anjay. Mantap loh. Mantap dapat nih pala di sini. Dan kamu nggak ada niat nyoba sendirian di sini? Takut loh. Takut. Iya. Terima kasih, kita pamit dulu. Oke. Soal motornya. Apa lagi lewat nih yang baru? Iya loh. Belum ini masih basah. Iya loh, baru banget ini. Sekarang akhir tanggal 30 sekarang ya? Tanggal 30. Enggak. Wafatnya tanggal 17. Kalau biasanya orang muslim tuh langsung dikuburin tuh gimana ya? Kurang tahu juga sih, biar gak salah. Waduh. Oh, kecoa, anak-anak kecoa. Kok bisa sih gitu? Gak tau. Jangan. Ya, permisi. Ini lo masih di stepping kayu aja. Stepping tuh ya, stepping. Tadi kayak ini temboknya meren. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Suasana malam di kuburan muslim. Enggak kayak dah lama kayaknya Ki. Cuman ditaburi bunga aja. Ziarah ya. Heeh. Ziarah dia mereka. Ini kayaknya kuburan anak kecil lah ini. Ya, sini ya.
bagus sih. Ya. Oke, teman-teman. Kita kok lanjut diisiin gini. Tulisan ini tengahnya kurang tahu juga sih. Ya teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi seperti inilah review kita dan tidak ada interaksi sama sekali. Jadi mohon maaf, ini hanya spontan. Kalau ada ya bonus ya buat kita ya. Oke, sampai jumpa. Woi, sorry banget. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Thank you semuanya. Bye bye.